Pengajaran yang nak disampaikan pada hari ini adalah untuk tajuk matrix. Matrix merupakan satu tajuk yang menyeronokkan dalam mata pelajaran matematik. Di mana subtajuk dia yang pertama adalah ciri-ciri matrix. Yang kedua, unsur dalam matrix. Pengenalan kepada tajuk matrix, tajuk ini menerangkan bagaimana yang pertama, menentukan bilangan baris, menentukan bilangan laju dan menentukan peringkat suatu matrix. Yang kedua, bagaimana untuk mengenal pasti unsur tertentu dalam suatu matrix. Ciri-ciri matrix. Dalam sesuatu matrix mengandungi baris dan juga laju. Di sini saya tunjukkan satu contoh matrix, iaitu matrix 3, 4, 5, 6, 7, 1. Yang mendata dipanggil baris. Yang ini merupakan baris pertama. Yang ini merupakan baris kedua. Dan ini merupakan baris ketiga. Manakala yang turun ke bawah ini dipanggil laju. Laju pertama. Yang ini lajur kedua. Daripada sini kita dapati bahawa bilangan baris adalah 3. Manakala bilangan laju kita dapati adalah 2. Peringkat matrix mempunyai satu formula, iaitu bilangan baris darab bilangan laju, di mana kita gantikan bilangan baris dengan nilai yang kita perolehi iaitu 3. Bilangan laju kita gantikan dengan nilai yang diperolehi iaitu 2. Dan peringkat matriks dibaca sebagai matriks 3 dengan 2. Contoh 1, nyatakan bilangan baris, bilangan laju dan peringkat matriks untuk matriks yang diberi iaitu matriks 2, 4. Baris pertama, yang ini merupakan lajur pertama, lajur kedua. Jadi daripada apa yang kita perolehi, bilangan baris sebanyak 1, bilangan lajur adalah 2. Peringkat matriks ditulis sebagai bilangan baris darab bilangan lajur. Bilangan baris 1, bilangan lajur 2, dan dibaca matriks 1 dengan 2. Untuk contoh yang kedua, diberikan matriks 4, 3, 2. Nyatakan bilangan baris, bilangan lajur dan peringkat matriks berkenaan. Jadi daripada jawapan di sini, kita dapati yang ini adalah baris pertama. Di sini adalah baris kedua. Yang ini adalah baris ketiga. Jadi bilangan baris adalah 3. Manakala yang turun ke bawah dikenali sebagai lajur. Lajur pertama. Jadi bilangan lajur adalah 1. Bilangan baris untuk mendapatkan peringkat matriks, kaedah adalah bilangan baris darab bilangan lajur. Bilangan baris 3, bilangan lajur 1. Dan disebut sebagai matriks 3 dengan 1. Contoh 3 pula, nyatakan bilangan baris, lajur dan peringkat matriks untuk matriks 12. Jadi kita dapati di sini baris adalah 1. Begitu juga dengan lajur adalah 1. Jadi bilangan baris 1, bilangan lajur juga 1. Peringkat matriks ditulis sebagai bilangan baris darab bilangan lajur. Bilangan baris digantikan dengan 1, manakala bilangan lajur digantikan dengan 1. Dan peringkat matriks disebut matriks 1 dengan 1. Di sini saya nak nyatakan ciri-ciri sesuatu matriks. Yang pertama, matriks yang mempunyai hanya satu baris dinamakan matriks baris. Dan di sini saya paparkan 3 contoh yang dikenali sebagai matriks baris. Yang kedua pula, matriks yang mempunyai hanya satu lajur dinamakan matriks lajur. Dan di sini saya paparkan 2 contoh matriks lajur. Contoh pertama,
contoh yang kedua. Manakala yang ketiga pula, matriks yang mempunyai bilangan baris yang sama dengan bilangan lajur dinamakan matriks segi empat sama. Di sini disediakan dua contoh. Ini contoh pertama dan yang ini merupakan contoh matriks segi empat yang kedua. Untuk contoh yang keempat pula, soalan berbunyi, kategorikan setiap matriks berikut pada matriks baris, matriks lajur dan matriks segi empat sama. Untuk soalan A, diberi matriks 5, 6, 7, 3. Kita dapati matriks ini mempunyai bilangan baris sama dengan bilangan lajur. Oleh itu, matriks ini dikategorikan sebagai matriks segi empat sama. Matriks segi empat sama. Untuk soalan B pula, dikemukakan matriks 2, sifar 5, 8. Dan kita dapati matriks berkenaan hanya mempunyai satu baris sahaja. Jadi matriks ini dikenali sebagai matriks baris. Untuk soalan C pula, dikemukakan matriks 9, 2, 3, 6. Dan kita dapati matriks ini hanya mempunyai satu lajur sahaja. Matriks ini dikenali sebagai matriks lajur. Unsur dalam matriks, kedudukan sesuatu unsur dalam suatu matriks ditunjukkan dengan menggunakan dua subskrip. Satu mewakili baris dan satu mewakili lajur. Di sini saya tunjukkan satu contoh, iaitu contoh 5. Diberi matriks M, matriks 1, 5, 7, 3, 2, 8. Cari M, 2, 3. Yang ini dikenali sebagai dua subskrip. Yang di hadapan dikenali sebagai baris. Yang di belakang dikenali sebagai lajur. Jadi dibaca sebagai baris 2, lajur 3. Baris 2, baris pertama, baris kedua. Lajur ketiga, lajur pertama, lajur kedua, lajur ketiga. Kita dapati bahawa dua garisan yang dibina bertindih pada nombor 8. So, jawapan untuk M23 adalah 8. Manakala untuk soalan B, diberi M12. Yang pertama ni mewakili baris, iaitu baris pertama. Yang ini mewakili lajur, lajur kedua. Baris pertama, lajur kedua. Lajur pertama, lajur kedua. Kita dapati dua garisan merah bertindih di hampir dengan nombor 7. So jawapannya adalah 7. Contoh 6, dikemukakan soalan, iaitu diberi matriks A, matriks 4, 5, 2, 3, 8, 1. Dan A, I, J ialah unsur bagi matriks A. Carikan nilai bagi soalan pertama, A, 1, 2 tambah A, 2, 1. Manakala soalan B pula adalah soalan untuk operasi penolakan, iaitu A, 2, 2 tolak A, 3, 1. Untuk menjawab soalan di bahagian A, kita carikan nilai satu persatu. Mula-mula kita carikan nilai A, 1, 2. Baris pertama, lajur kedua. Baris pertama, lajur kedua, nilai adalah 3. Kita cari pula jawapan untuk A, 2, 1. Baris 2, lajur pertama. Baris yang kedua, lajur yang pertama. Nilai adalah 5. 3 tambah 5, jawapan 8. Untuk menjawab soalan B pula, A, 2, 2. Bermaksud baris kedua, lajur kedua. Baris yang kedua, lajur yang kedua. Nilai dia 8, tolak A, 3, 1. Baris ketiga, lajur pertama. Baris ketiga, lajur pertama. Nilai dia 2. 8 tolak 2, jawapan 6. Kesimpulan yang dapat dibuat, matriks yang mempunyai M baris dan N lajur dikenali sebagai matriks peringkat M dengan N. Secara amnya, P, I, J. I mewakili baris, J mewakili lajur. Ialah unsur matriks P pada baris ke I dan lajur ke J.